Bapak Ibu, salam sejahtera, salam bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Judul firman Tuhan hari ini, seorang penggembalaan adalah siapa kita. Saudara, dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1, di situ dikatakan betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah, sebab itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara, betapapun modelnya atau bentuknya kita, mungkin kita tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang, tidak peduli, itu kita adalah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kita disebut anak-anak Allah. Mungkin ada di antara kita yang merasa terlalu gemuk, ada yang terlalu kurus, yang gemuk sulit dikuruskan, yang kurus sulit digemukkan, saudaraku. Atau wajahnya ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang lehernya panjang, sedikit lebih panjang, ada yang kakinya, kukunya juga kurang bagus, saudaraku. Atau kulit kita terlalu hitam, ada yang terlalu putih, pinginnya agak coklat sedikit, saudaraku. Sampai orang-orang pingin berjemur di pantai, orang-orang bule, supaya kulitnya seperti kita, sama matang, saudaraku. Mungkin juga orang menghina kita, atau merendahkan kita karena kondisi fisik kita. Saudaraku, bagaimanapun bentuk kita, bagaimanapun juga kondisi tubuh kita, Tuhan menciptakan kita menurut gambarnya dan rupanya Tuhan. Jangan engkau merasa malu dan kecil hati. Malah kitab Yohanes dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Setan berusaha merusak gambar diri kita dengan kondisi mata kita, hidung kita, atau tingginya kita, pendeknya kita, dan sebagainya, sehingga kita merasa minder dan kita tidak merasa bangga kalau kita anak-anak Allah. Jangan, saudaraku, hancurkan gambar diri yang tidak sehat. Mulai terima gambar diri yang sehat dari Tuhan. Baca Alkitab dan kita akan bangkit menjadi anak-anak Tuhan yang perkasa dan gagah, yang mengkontribusi kebaikan kasih kita kepada dunia yang terhilang di sekitar kita. Tuhan kiranya memulihkan gambar diri kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan berkata.